fed up playing. You know, that leg is gonna pop. Hai sobat, selamat datang dan jumpa kembali. Gimana nih kabar kalian? Sehat kan? Mimin doakan semoga selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya. Oke, di kesempatan kali ini Mimin mau bahas alur cerita film dengan judul Seperti apakah cerita lengkapnya? Tanpa basa-basi, yuk langsung saja ke alur ceritanya. Cerita diawali dari dalam ruangan di salah satu bank, di mana sejumlah perampok bank berpakaian futuristik sedang memukuli manajer bank sampai salah satu giginya terlepas. Mirisnya, aksi penganiayaan itu ternyata dilakukan hanya demi mengulik informasi terkait kunci untuk bisa membobol berangkas di sana. Tak sanggup dengan penyiksaan yang didapatnya, sang manajer pun akhirnya mengungkapkan cara untuk mengakses berangkas bank, di mana sang manajerlah yang menjadi kunci dari pintu berangkas tersebut. Mengetahui cara membukanya, kawanan perampok itu pun langsung menyeret sang manajer menuju area berangkas. Sialnya, setelah memasukkan sang manajer ke ruangan scanning guna membuka berangkas, sistem perlindungan berangkas malah tak mau membuka pintunya. Usut punya usut, kegagalan itu terjadi karena salah satu gigi dari sang manajer yang sempat terlepas akibat bogey mentah yang didapat sebelumnya. Mau tak mau, akhirnya gigi yang sempat terlepas itu pun kembali ditancapkan secara paksa ke gusi sang manajer. Seperti dugaan, dengan menancapkan gigi sang manajer seperti semula, maka pintu berangkas pun akhirnya berhasil terbuka. Tanpa membuang-buang waktu, para perampok itu pun langsung masuk ke ruangan berangkas dan merangsak laci dan ratusan butir berlian serta sebuah flash disk yang di dalamnya terdapat rahasia negara. Anehnya, mendapatkan barang berharga dari dalam berangkas ternyata tak serta-merta membuat kawanan perampok itu puas begitu saja. Salah satu dari mereka bahkan ingin membunuh seorang security yang ada di sana. Sontak, aksi itu pun menimbulkan pertikaian dari anggota perampok lainnya. Pertikaian pun terjadi hingga berlanjut dengan aksi baku tembak antara keduanya. Sialnya, sosok yang menjadi pimpinan dari kawanan perampok itu sempat terungkap wajahnya usai topeng yang dikenakan terlepas dari pertikaian tersebut. Siapa sangka, sosok yang ada di balik topeng rupanya adalah seorang wanita cantik yang diketahui bernama Alexis. Kesal dengan tingkah yang dilakukan oleh anggota lainnya, Alexis lalu membunuh salah satu rekannya yang sudah membangkang dan tengah melarikan diri bersama dua anggota perampok lainnya. Setelah melarikan diri cukup jauh, Alexis bersama dengan dua rekannya yang masih hidup, yaitu Kevin dan Raymond, akhirnya sepakat untuk berpencar dan bersembunyi selama 1 bulan lamanya. Sementara untuk menutupi jejak mereka dari pihak berwajib, Alexis memutuskan untuk meledakkan mobil van beserta dengan mayat salah satu rekan mereka yang ada di sana. Usai melalui aksinya tadi, Alexis lalu melepas lelah dengan bersantai menikmati minuman di bak mandi kamar hotelnya sembari menonton TV yang tengah menayangkan berita perampokan yang ia lakukan sebelumnya. Dalam berita tersebut, media dan pihak berwajib menyebarkan sketsa gambar dari salah satu pelaku yang tak lain tak bukan adalah wajahnya sendiri. Keluar dari kamar mandi, Alexis mendapatkan beberapa panggilan dari nomor yang tak dikenal. Dengan terburu-buru, wanita itu lalu keluar dari kamar hotel dan berjalan ke salah satu kamar lainnya yang ternyata ditempati oleh si Kevin. Untuk menghapus kecurigaan petugas hotel, Kevin langsung mencium Alexis dan memintanya masuk ke dalam kamar. Kevin yang ternyata adalah mantan pacar Alexis, memiliki rencana baru yang nantinya akan melibatkan mereka berdua. Namun belum juga sempat menceritakan secara terperinci terkait rencananya, Kevin meminta Alexis untuk bersembunyi menyusul pintu kamarnya yang kembali diketok oleh kekasih gelapnya yang bernama Jessica. Sial bagi Kevin, saat pintu hotel dibuka,
Di belakang Jessica sudah berdiri dua pembunuh bayaran yang dipimpin oleh Mr. Washington. Ternyata Kevin rupanya ingin memeras seorang senator dan menyebarkan rekaman video yang tak senonoh antara Jessica dengan senator yang juga pemilik flash disk di awal cerita tadi. Setelah menghapus video tersebut, tanpa pandang bulu, Washington pun menembak Jessica tanpa ampun. Dan menyiksa Kevin untuk meminta flash disk yang mereka curi. Alexis yang bersembunyi di bawah tempat tidur hanya bisa kebingungan dan tak berdaya. Ia pun melihat Kevin disiksa hingga mati oleh anak buahnya Washington. Until he is dead. Fuck the senator. Again. Beruntung bagi Alexis yang dari tadi terus bersembunyi malah menemukan flash disk yang ternyata telah disimpan lebih dulu oleh Kevin di bawah tempat tidurnya. Di saat Washington sedang melaporkan hasil kerjanya kepada senator, Alexis segera muncul dari dalam tempat tidur sembari mengambil pistol dan mendorongkannya ke kepala Washington. Malang bagi Alexis, pistol yang ditodongkan ke arah Washington ternyata tidak memiliki amunisi di dalamnya. Witness! Mau tak mau, Alexis pun segera melarikan diri dari kamar Kevin menuju kamarnya sendiri untuk mengulur waktu sembari terus dikejar oleh anak buahnya Washington. Sesampainya di kamar, Alexis berusaha untuk menahan pintu sambil mengisi amunisi. Tanpa babi bu, Alexis berhasil menembak kaki dari salah satu anak buah Washington yang memberikan ia sedikit waktu untuk bisa kabur. Nah, saat anak buah dari Washington masuk ke kamar Alexis, dengan kelihayannya, Alexis berhasil menyergap balik anak buah Washington tadi. Dengan memanfaatkan momentum, Alexis menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Kelihayannya dalam melakukan penyergapan serta melarikan diri membuat Washington cukup terkesan dengan kemampuan wanita itu. You'd have remembered me. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Alexis dengan cerdas keluar dari elevator dan menggunakan tangga darurat hotel. Akan tetapi, Washington sudah mengantisipasi hal tersebut dengan menyuruh anak buahnya menghadap Alexis di tangga darurat. Meski sempat terpojok, Alexis berhasil menemukan saluran pembuangan yang mengantarkannya langsung ke ruangan cuci di mana ia dengan cepat mengenakan pakaian yang ditemukan di sana. Setelah berlari sampai ke ruangan parkir, Alexis segera mengambil salah satu mobil dan segera melarikan diri dengan melakukan manuver bergerak mundur. Anak buah Washington sendiri tak menyerah dan terus mengejar Alexis menggunakan mobil sembari menembaki mobil Alexis dari belakang. Nah, setelah beberapa saat, mobil Washington pun sudah tak terlihat lagi. Alexis pun merasa sedikit lega. Namun, bagaikan lepas dari mulut harimau dan masuk ke dalam mulut buaya. Kini malah gantian pihak berwajib yang mengejar Alexis. Kondisi juga diperparah karena tak hanya polisi saja, melainkan Washington dan anak buahnya juga turut bergabung dalam pengejarannya. Aksi pengejaran yang menegangkan ini berakhir membuat mobil Alexis menjadi terjungkal. Selamat dari kecelakaan tersebut, Alexis berlari untuk menemui salah satu rekannya yaitu Raymond yang kebetulan juga ikut terlibat dalam perampokan bank sebelumnya. Sesampainya di depan tempat tinggal Raymond, Alexis berusaha membujuk rekannya untuk membukakan pintu. Awalnya ia sempat tak mau membukakan pintu, sampai akhirnya Alexis menceritakan bahwa Kevin telah tewas terbunuh. Saat membujuk rekannya itu, sebuah peluru sempat dilesetkan oleh salah satu anak buah Washington yang berhasil membuntutinya.
Beruntung, pintu ke ruangan persembunyian airnya telah terbuka yang berhasil menyelamatkannya dari rentetan tembakan yang dilontarkan oleh anak buah Washington. Di dalam rumah sekaligus tempat persembunyiannya itu, Alexis menelpon Penny yang merupakan istri dari Kevin dan memintanya untuk segera pergi dari rumah serta membawa berlian yang telah dicuri oleh suaminya tersebut. Kedua wanita itu juga sempat terlibat adu mulut karena Penny tak percaya begitu saja dengan perkataan Alexis. Di sisi lain, Raymond yang telah mempersiapkan diri untuk baku tembak melawan Washington beserta anak buahnya, di mana ia duduk berbekalan sebuah shotgun tepat di depan elevator. Harapannya adalah agar dia bisa langsung menyergap mereka semua. Namun naasnya, bukannya berhasil menyergap anak buah Washington, Raymond malah tumbang oleh sniper yang menembakkan peluru tepat dari balik jendela. Join the party. Behind you! Tanpa kesulitan, Washington dan anak buahnya pun berhasil masuk ke dalam tempat persembunyiannya itu untuk mencari keberadaan Alexis. Namun, alih-alih menemukannya, mereka malah sama sekali tak mendapati sosok wanita tersebut. Di waktu yang sama, Penny yang sebelumnya sempat tak percaya dengan perkataan Alexis akhirnya mencoba untuk mencari berlian dan juga uang yang telah ditinggalkan oleh si Kevin. Penny yang tanpa sengaja memecahkan kaca mobilnya saat mencari berlian, lalu memutuskan untuk menaruh pecahan kaca mobil dengan berlian yang berada dalam kantong tersebut. Namun sial bagi Penny, Washington berhasil mengetahui nomor telepon rumahnya setelah ia menekan tombol radial di teleponnya yang sebelumnya digunakan oleh Alexis untuk menghubungi Penny dengan mengelabui putra Penny yaitu Matthew. Washington pun bisa dengan mudah mengantongi alamat rumah mereka. Alexis yang saat itu bersembunyi di langit-langit, akhirnya juga tahu rencana Washington yang akan mendatangi rumah si Penny. Sial bagi Penny, saat hendak melarikan diri bersama putranya, Washington dan anak buahnya malah sudah lebih dulu tiba di sana. Tanpa ampun, anak buahnya Washington pun langsung memukul kepala Penny hingga pingsan. Ia pun membawa Penny pergi dan menyuruh anak buahnya untuk mengurus Penny dan Matthew. Namun siapa sangka, anak buah Washington yang sudah kepalang sange malah berniat menikmati lapis legit milik si Penny. Sementara itu, Matthew yang berhasil kabur lalu dikejar oleh salah satu anak buah Washington yang lainnya. Saat pengejaran Matthew, Alexis tiba-tiba muncul sebagai penyelamat dan langsung mengejar anak buah Washington hingga meninggal. Di sisi lain, Penny yang sudah siuman berusaha untuk melawan salah satu anak buah Washington yang ingin memperkaosnya. Beruntung, sang penjahat menghentikan aksinya karena merasa ada yang tidak beres saat rekannya tidak kunjung kembali. Alexis terlihat bersembunyi untuk menyergap salah satu anak buah Washington yang ada di sana. Namun sialnya, ia malah disergap balik. Terjadilah aksi perlawanan di antara mereka. Namun ia sempat kesulitan untuk melepaskan diri dari kuncian sang penjahat. Beruntung Penny muncul sebagai penyelamat dan mengantamkan mayat mobil-mobilan milik putranya ke kepala sang penjahat sampai akhirnya ia pun mengembuskan nafas terakhirnya. Alexis dan Penny akhirnya bisa sedikit bernafas lega. Namun hal itu tak berlangsung lama karena flash disk curiannya yang hendak mereka buka ternyata sudah rusak. Merasa terancam, Alexis pun berencana untuk menghabisi Washington dan antek-anteknya agar ia dan Penny beserta putranya bisa selamat. Di tempat lainnya terjadi percakapan melalui telepon antara Washington dan senator yang sudah tidak sabar dengan kinerjanya. Washington sendiri tetap tak mau mendapatkan bantuan dari orang lain yang direkomendasikan oleh sang senator. Namun tanpa diduga, Washington malah mendapat telepon dari Alexis yang menantang dan mengejeknya. Khawatir dirinya dilacak, Washington dan anak buahnya memutuskan untuk segera pergi dari hotel sambil membawa jasad Kevin dan juga Jessica. Namun Alexis yang sudah lebih dulu melacak keberadaan mereka, bisa menguntit kawanan pembunuh bayaran itu.
Sesampainya di sebuah gedung tua, Alexis segera menyergap salah satu anak buah Washington yang sebelumnya pernah ia tembak kakinya. Memanfaatkan waktu yang sempit, Alexis segera mengambil kepala Jessica untuk dijadikan sebagai barang bukti. Tak lama kemudian, Washington datang untuk mengambil bungkusan mayat dari Jessica dan Kevin untuk dibakar demi menutupi jejak mereka. Saat hendak mau membakar kedua jasad itu, Washington mendapatkan telepon dari Alexis yang mengancam akan menembak kepala anak buahnya jika ia tak segera mengembalikan berlian yang telah mereka ambil. Mendengar ancaman tersebut, Washington lalu mengulur waktu dengan melakukan negosiasi sambil mencari lokasi Alexis dengan alasan agar ia bisa menyerahkan kantung berliannya. Namun saat ia sampai ke lokasi, bukannya Alexis yang mereka temukan, melainkan mayat anak buahnya plus bonus satu unit bom yang siap untuk meledak. Now where the hell is she? No idea, but she's certainly full of. Beruntung bagi Washington, ia dan anak buah perempuannya berhasil selamat dari ledakan tersebut. Tak sabar dengan aksi yang dilakukan oleh lawannya itu, Washington pun naik ke lantai atas dan berteriak memancing Alexis dengan membawa kantung berlian yang diinginkannya. Tanpa basa-basi, Alexis muncul dari belakang dan mengejutkan Washington. Sial bagi Alexis, saat ia hendak mendorong Washington jatuh, salah satu anak buah Washington rupanya sudah bersiap di belakang dan memukul kepalanya sampai ia tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, Alexis pun terbangun dan telah duduk terikat di sebuah kursi dengan Washington beserta anak buahnya yang sudah siap untuk menyiksanya. Di sini Washington mengeluarkan kantung berlian yang diinginkan oleh Alexis. Secara mengejutkan, kantong itu rupanya tidak berisi butiran-butiran berlian, melainkan pecahan kaca yang sebelumnya ternyata sudah ditukar oleh Penny yang berusaha melarikan diri dari rumahnya. Washington lalu mencoba memaksa Alexis untuk memberitahu di mana letak flashdisk yang ia sembunyikan atau ia akan menyiksanya. Mendengar ancaman yang tidak menakutkan itu, Alexis bersikap keras untuk tidak mengatakan keberadaan flashdisk curian itu. Muak dengan sikap membangkangnya, Washington lalu memutuskan untuk menyiksa Alexis dengan brutal. She's one more dimension. Your leg. Nothing. Back off, both of you. Meski telah disiksa, bahkan hingga kakinya hampir patah, Alexis tetap tak menjawab pertanyaan Washington yang membuatnya sangat terkesan. Dari sini juga diketahui bahwa ternyata dulunya Alexis adalah seorang mantan anggota intelijen dan pasukan khusus yang memiliki kemampuan menyelinap tingkat tinggi. Sayangnya, sebuah kejadian sempat membuat Alexis tanpa sengaja menewaskan satu keluarga yang tak berdosa. Alasan itulah yang membuat Alexis akhirnya mengalami trauma dan memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya saat itu. Alasan sama juga yang membuatnya berusaha mati-matian untuk melindungi keluarga Kevin agar tidak mengulangi dosa yang sama seperti dulu. Dengan pancingan, Washington malah menggunakan traumatis Alexis, termasuk keinginannya untuk melindungi keluarga si Kevin sebagai ancaman agar Alexis mau menyerahkan flashdisk yang ia curi. Mantan intelijen itu pun lalu tak berdaya hingga akhirnya membuat kesepakatan dengan Washington di mana ia meminta Penny untuk mengamankan flashdisk dan menaruhnya di salah satu loker bandara tepat jam 9 malam. Siangnya, setelah kesepakatan tercapai, malah tiba-tiba Washington dengan tega menusuk paha Alexis. Tujuannya tidak hanya untuk melampiaskan amarahnya saja, tetapi juga agar membuat wanita itu menjadi pincang dan tak bisa kabur lagi kemana-mana. Singkat cerita, Washington dan Alexis lalu mendatangi lokasi bagaimana kesepakatan yang telah mereka buat tadi. Namun tiba-tiba seorang wanita menembak Alexis dan diam-diam memberikan ia kunci loker bernomor 814 tempat flashdisk itu berada. Dan ini tanpa sepengetahuan Washington. Ia lalu mencoba untuk menawarkan kunci tersebut kepada Washington. Namun karena belum sepenuhnya percaya pada Alexis, Washington memaksanya untuk terus memegang kunci dan membuka loker. Di sisi lain, wanita yang sebelumnya menembak Alexis dan memberikan kunci ternyata adalah si Penny.
Penny sendiri mencoba waspada karena ia tahu dirinya sedang diintai oleh seseorang. Saat sedang berjalan, Penny membaca surat kabar dan akhirnya ia melihat wajah Alexis yang menjadi pencuri bank. Karena ini, Penny pun akhirnya mengetahui kejahatan apa yang telah diperbuat oleh suaminya Kevin bersama si Alexis. Kembali ke Alexis, sesampainya di ruang locker, ia lantas membuka laci locker dengan kunci yang telah diberikan oleh Penny sebelumnya. Di dalam locker tersebut rupanya ada sebuah koper. Washington yang masih waspada meminta tawanan itu untuk membuka koper itu. Setelah dibuka, Washington meminta anak buahnya untuk memeriksa isi koper tersebut. Tanpa diduga, isi koper tersebut adalah sebuah bom. Rupanya Alexis dan Penny telah mengeksekusi sebuah rencana untuk menjebak Washington dan juga anak buahnya. Oh, fuck! Let you catch me. Otherwise, none of this would have worked. Face to face. That tie wasn't doing any favors. It had to be. Ledakan yang dipicu oleh bom membuat anak buahnya terpental cukup jauh, serta membuat banyak orang di bandara menjadi panik dan terjadilah kekacauan yang cukup mengejutkan. Washington akhirnya mengetahui dari Alexis bahwa selama ini flash disk yang mati-matian ia cari rupanya sudah berada di dalam dasinya setelah Alexis menyembunyikan pada saat mereka bertemu di hotel. Terjadi aksi perkelahian antara klien dan keamanan bandara sampai akhirnya ia pun mati tertembak. Sementara itu, Alexis berhasil mengambil kembali flash disk yang ia sembunyikan di dasi Washington dan berlari meninggalkan serta pergi keluar bandara. Di sisi lain, di tengah kekacauan, Washington berusaha tenang dan pergi keluar bandara. Namun pasukan polisi yang sedang mengadangnya dan menodongkan senjata kepadanya. Di sini sial bagi Washington. Alexis yang keluar dari bandara dan dengan cerdiknya membuat Washington melakukan gerakan yang memperlihatkan ia seperti mengambil sepucuk senjata. Melihat gerakan Washington yang mencurigakan, pasukan polisi yang sudah menodongkan senjata, mereka tak mau ambil resiko dan segera memberondong peluru tepat ke badannya sampai ia benar-benar tak bernyawa lagi. Setelah adegan baku tembak, Penny diminta keterangan oleh polisi terkait kejadian di bandara. Polisi menemukan bukti kepala Jessica yang telah ditinggalkan oleh Penny di bandara. Kepala Jessica yang telah diberikan kode tersebut ditemukan bersama barang bukti sebagian berlian. Hal ini membuat polisi mengira kepala itu sebagai Alexis yang sebelumnya melakukan perampokan bank. Pada waktu pemeriksaan ini terjadi, Alexis yang sudah membeli tiket pesawat dengan menggunakan identitas dan paspor palsu untuk bisa kabur. Di dalam pesawat, Alexis akhirnya bertemu dengan salah satu rekan lamanya yang memiliki keahlian dalam bidang meretas. Dan saat mencoba meretas flash disk di dalam pesawat, akhirnya Alexis mengetahui bahwa isi dari flash disk yang ia curi rupanya adalah semua rencana dan juga bukti-bukti kejahatan yang telah direncanakan oleh sang senator terhadap negara untuk bisa melakukan kudeta terhadap negaranya dan mengambil alih kekuasaan. Setelah mengetahui kebenaran tersebut, Alexis mendapatkan telepon dari seorang pria bernama Dom Arthur yang menjadi pengganti dari Washington. Sang pria lalu mengancam Alexis dan memaksanya untuk mengembalikan flash disk yang ia curi. Sudah muak dengan semua ancaman itu, Alexis lalu menolak mentah-mentah permintaan tersebut. Mendapati penolakan dari Alexis, Arthur pun kemudian melaporkan kegagalannya kepada sang senator. Dan akhirnya film pun tamat. Oke, terima kasih telah menonton sampai selesai. Jika kalian tidak keberatan, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe serta tinggalkan komen di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.